Hai viewers, ketemu lagi di channel Tahu Ga. Kenapa sih banyak yang mainin game Mobile Legend? Apakah karena lagi tren, ikut-ikutan, atau memang gamer sejati? Gamer sejati dong, bos. Alah, palingan ikut-ikutan. Yuk, kita bahas 7 alasan kenapa ML banyak yang mainin dan menjadi game terpopuler. Sebelumnya subscribe dulu channel bos gue ya guys, aktifkan juga tombol notifnya. 1. Mudah dimainkan. Game ini sih mirip Dota ya guys. Nah, mungkin ini bisa jadi penyebab juga, jadi game tipe kayak gini nih, kayak udah gak asing lagi dimainin. Jadi kita bisa mengoperasikannya dengan mudah. Game ini dianggap sebagai Dota 2 dalam versi mobile, karena dari keseluruhan aspek permainannya serupa, namun jauh lebih mudah untuk dimainkan dibandingkan Dota 2. Buat kalian yang baru pertama main game ini, tenang aja, banyak tutorial yang disediakan guys. 2. Memiliki karakter khas. Kelebihan Mobile Legends yang paling menonjol yaitu karakter hero yang dibuat dari berbagai macam negara. Ada Bruno dari Brazil, Yim Sun Shin dari Korea, Kagura dari Jepang, Chou dari Tiongkok, dan Gatot Kaca dari Indonesia. Terdapat puluhan karakter hero dengan berbagai macam skill. Ini yang membuatnya lebih menarik untuk dimainkan oleh para gamers. 3. Permainan yang adil. Mobile Legends memiliki sistem game yang adil. Satu hero tidak dapat membunuh 5 hero musuh sekaligus dengan mudah. Tidak seperti game MOBA lainnya, di Mobile Legends Anda perlu kerja sama tim dan strategi. Tanpa itu semua sangat sulit untuk memenangkan permainan di game Mobile Legends ini. 4. War. Ya, game ini menyediakan main bareng guys. Bisa terdiri dari 2 hingga 10 orang pemain. Caranya cukup menghubungkan pemain kita dengan ID pemain lainnya guys. Jika sudah terhubung, kita bisa mengajak mereka bermain bersama dan merasakan keseruan di game ini. Karena dilengkapi dengan fitur chat di game, agar kita tetap bisa berkomunikasi dengan rekan setim maupun tim lawan. 5. Size game yang kecil. Size game Mobile Legends terbilang kecil, kurang lebih hanya 100 MB, jauh dibandingkan game MOBA lainnya yang setidaknya bisa menghabiskan 500 MB lebih hanya untuk mengunduh gamenya saja. Mobile Legends pun bisa dimainkan di handphone yang memiliki spesifikasi rendah. 6. Kontrol game mudah. Dengan memiliki fitur virtual pad, pemain bisa dengan mudah mengontrol semua gerakan hero atau karakternya untuk berjalan, menembak, memukul, mengeluarkan skill kemampuan dan lainnya. Tidak perlu mengarahkan jari kita ke musuh karena terdapat fitur auto aim di dalam virtual pad yang otomatis mengatur gerakan karakter yang kita pakai. 7. Grafik yang bagus. Game Mobile Legends ini memiliki grafik yang baik dari segi karakter, map, item, efek skill, dan banyak lagi. Gerakannya pun tidak kaku ketika menghajar musuh. Bisa dibilang hampir sempurna. Untuk sebuah game mobile dengan rasa yang gak berat-berat banget ketika dimainin, alias friendly game ya guys. Nah, itulah 7 alasan kenapa ML sangat populer sekarang ini. Oh ya guys, tulis sekarang ID kalian di komentar. Kita mabar. Sekali lagi jangan lupa subscribe channel bos gue guys dan tonton semua video di channel ini.